saya membobol di belakang pos. Untuk menindaklanjuti supaya tidak terjadi lagi, kita sudah sampaikan kemarin Pak Purbinda sudah menyampaikan bahwa nanti akan diterbitkan SIKM untuk warga Madura. Jadi yang mau akan masuk ke situ harus ada SIKM. Nah, SIKM itu dapat diperolehnya dari mana? Dari tempat melalui RT, RW, kemudian kelurahan yang dari PPKM tempat untuk nanti bisa ditunjukkan di di pos. Dan dengan adanya kejadian tadi pagi, mungkin ada penambahan personil atau pengetatan? Nah, kita tidak ada personil, hanya sistemnya nanti yang kita rubah, terutama kita akan memperkuat yang ada di daerah Bangkalan.